Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Abu Hisyam Akhiruddin LC membawakan kitab Al-Kabair. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat dosa besar ke-32 yaitu pajak. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Senin pada maghrib dari Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhal masykura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله ووفقني الله wa iyyakum jami'an fi al-ilm wal 'amal. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal. Sampai saat ini kita masih dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal dalam rangka mengamalkan salah satu ibadah di antara ibadah-ibadah yang wajib hukumnya, yaitu menuntut ilmu. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Dan ibadah ini butuh niat. Dan usahakan niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah sering kita sampaikan bahwasanya menuntut ilmu ibadah yang tidak bisa ditandingi dengan amal-amal yang lain. Idza shahhatin niyyah, apabila niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dua minggu yang lalu kita telah membahas dosa besar yang ke-31, yaitu tidak bersuci dari buang air kecil. Dan itu adalah syiarnya orang-orang Nasara. Jadi ini dosa besar yang ke-32. Dan ini dosa besar yang banyak orang-orang terjatuh di dalamnya, membantunya, ya. Dan ini akan siru karena yang berhubungan pasti tidak senang. Sebagaimana kita membahas riba. Ya. Yang namanya ilmu, kewajiban seorang yang mengetahui menyampaikan. Jika dia tidak menyampaikan apa yang dia telah tahu, maka kelak nanti dia di neraka akan dikekang oleh Allah Subhanahu wa taala dari tali kekang api neraka.
Adapun yang mendengar, dia menerima, alhamdulillah. Jika dia tidak menerima, maka dia yang disebut Nabi SAW al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Maka dia termasuk orang yang disebut sombong. Sombong adalah menolak kebenaran, baik itu dari Al-Quran atau dari sunnah atau ijma' para ulama. Dia tolak atau meremehkan orang lain, maka dia sombong. Dan sombong memastikan seorang itu bisa masuk neraka. Yaitu Al-Makkas. Al-Makkas, judulnya di situ Al-Makkas. Apa arti Al-Makkas? Yaitu mengambil harta dengan secara batil. Makkas artinya mengambil harta secara batil. Dan di antara produk makkas yaitu dharibah. Dharibah atau dharaib atau jamarik, yaitu pajak atau cukai. Beda ya. Cuko halal, cukai haram. Pajak ini adalah sunnah kaum Nabi Syuaib. Narik cukai, narik pajak ini adalah sunnahnya kaum Nabi Syuaib. Siapa nama kaum Nabi Syuaib? Wa ila madyana akhahum syu'aiba. Syu'aib itu kaumnya adalah Madyan. Mereka ini kata Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam surah Al-A'raf, kata Allah, wa la ta'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi ila akhir al-ayah. Kata Allah kepada mereka, jangan kalian duduk menanti orang-orang di setiap jalan. Kalian mengancam mereka. Diancam tidak bisa melewati jalur yang akan mereka lalui jika mereka tidak memberikan sesuatu. Wa tasudduna an sabilillah. Kalian menghalangi manusia dari jalan Allah, dari orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Kata Imam Ibn Kathir, mereka yang disebut Asyarun, tukang palak 10% mengambil dari orang-orang yang lewat membawa barang dagangan. Mirip dengan cukai. Antum gak mau barang tempalo, ya, yeah, nak dibawa keluar dijual kemana? Yang mana kena untung dulu atau kena pajak dulu? Kena pajak dulu. Berapa persen? Apa saja yang akan masuk atau yang keluar? Kena. Yeah. Ini apa hak seseorang mengambil harta dengan batil? Enggak boleh. Itu ternyata ini sunnahnya penjahat. Karena kaum Madian ini tukang begal. Tapi mereka ngerti matematika. Begalnya enggak ngembek galau-galau, 1/10. Makanya nanti disebutkan di sini wal makkas di akhir ini, kata Imam Adz-Dzahabi, wal makkas fihi syabahun min qati'it thariq. Makkas itu serupa dengan pembegal, penyamun yang mencegat manusia di tengah jalan mengambil harta. Ya. Dharibah ini termasuk memakan harta dengan batil. Apa dharibah tadi? Mungut pajak. Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Ini belum saya masuk kitab ya, masih pembukaan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta kalian dengan cara
batil. Pungut sana pungut sini, ya, diambil, dipajai, illa an takuna tijaratan, kecuali itu dengan cara perdagangan yang kalian itu saling ridho. Adapun dengan cara memalak, mencegah, bukankah tanah ini, bumi ini milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui bahwasannya pajak belum pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Tidak pernah. Di zaman Khulafa Ar-Rashidin pun tidak pernah diterapkan pajak. Jadi apa yang dipakai? Zakat. Ya, kata Nabi SAW, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu li fuqaraihim. Diambil zakat-zakat dari orang-orang kaya, baik zakat harta, zakat pertanian, zakat hewan, zakat rikaz, dan zakat-zakat yang lainnya. Diambil dari orang-orang kaya, kemudian diberikan, diperuntukkan buat fuqara. Itu buat kaum muslimin. Jadi ada kewajiban khusus bagi kaum muslimin yang hidup di dalam negara Islam. Pertama, zakat mal, zakat hewan, zakat pertanian, zakat rikaz. Rikaz ini barang temuan. Itu nemu seember emas misalnya, atau nemu seember apa misalnya perak, maka ini zakatnya khumus, seperlima dari barang temuan. Ya, nemu patung tapi emas, dia goy mahal nak matilah, seperlima buat negara. Itu zakat-zakat itu dikembalikan ke Baitul Mal. Jadi negara Islam tempat mengumpulkan dana sosial zakat, ya, dari kaum muslimin ditaruh di Baitul Mal. Kemudian jizyah ini bukan buat kaum muslimin. Jizyah yaitu kewajiban membayar pajak dari ahli kitab kepada negara kaum muslimin karena dia tinggal di negeri Islam. Dia disebut apa? Kafir dhimmi. Mereka bayar jizyah. Ini mirip dengan pajak bumi bangunan, ya kan? Karena tinggal di negeri, di bumi kaum muslim, bayar pajak bangunan. Kita bayar tak? Nah, kena kita lempat. Zakat tadi lah kena pula ini. Betul tak? Kita zakat, orang kafir bayar zakat enggak? Enggak ada. Kita udah kena tuh 3 zakat, nambah lagi jizyah. Kemudian al-kharaj. Al-kharaj ini pajak bagi ahli kitab non-muslim yang mengelola tanah di negeri kaum muslimin. Mereka sawit, karet. Negara dapat persen. Kaum muslimin dapat juga enggak? Iya, kena juga. Kemudian ada lagi yang disebut al-ushru. Pajak 1/10 atau nisful ushri, 1/20. Itu diperuntukkan pedagang-pedagang dari kafir dhimmi yang berdagang di negeri kaum muslimin. Mereka bayar ke negara 1/10. Kita pedagang kena enggak? Makan aja kena PPN, benar? Parkir 2.000. Makan itu 11.000 kena. Ngemat-ngemat makan 15.000. Kena PPN 11.000. Ay, rengko ni yan. Subhanallah. Pernah tak antum? Kenapa mahal? Ya, pajak. Nah, subhanallah. Ya kan? Ini namanya majai secara halus. Kalau lewat daerah-daerah tengah buntung, dipajai secara kasar. Dua pajak ni sekarang. Kebelet kencing, dipajai pula 2.000. Di WC. Ya kan? Subhanallah. Pajak kalau sekarang. Ada yang pajak 1/10 itu bagi kafir harbi, afwan, 1/20 itu bagi kafir dhimmi, 1/10 itu kafir harbi. Kafir harbi contoh orang negara yang memerangi kaum muslimin. Dia membuka lapak, buka sebuah usaha saham di negara kaum muslimin, maka dia bayar 1/10 kepada pemerintah. Tapi nyatanya kaum muslimin semua melakukan itu. Jadi pajak adalah uang
ya, yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah secara paksa. Kalau tidak kena sanksi. Itu namanya maksa. Itu kan judulnya al-maksu, al-makas, maksa. Mirip nih ya, pinter pula yang judul ini. Menyesuaikan bahasa Indonesia. Maksa mengambil harta manusia. Gitu. Wal'iyadzubillah. Kalau sekarang pajak di Indonesia ini semuanya pajak. Ada pajak pusat, ada pajak daerah. Itu pajak daerah tengok. Pajak berkendaraan. Mobil, motor, truk semakin besar. Ya, kendaraan semakin besar apa? Pajak. Ngeti plat kena pajak lagi. Ya. Yeah. Pajak bumi bangunan, pajak. Sekarang warteg aja kenapa? Kena pajak. Bayangkan coba warteg. Jual jeruan, usus, apa. Kena pajak weh rengkonian hidup di sini. Subhanallah. Ya, ini kezaliman. Ini kezaliman. Kata al-muallif rahimallahu taala, ini termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 42. Tengoklah buku. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamas sabil, sesungguhnya hukuman 'alal ladzina yadhlimuna an-nas, bagi orang-orang yang menzalimi manusia. Yaitu mengambil pajak itu adalah zalim. Wa yabghuna fil ardi bighairi al-haq, mereka membuat kerusakan di muka bumi tanpa hak. Apa itu hukumannya? Ulaika lahum 'adzabun alim, bagi mereka azab yang sangat-sangat pedih. Kalau Allah bilang azab itu udah ngeri, tapi kalau Allah tambahkan sifat alim, azab yang sangat-sangat pedih, la ilaha illallah, kengerinya azab itu. Bagi orang-orang yang ya apa namanya bekerja ya, atau saksi atau pemungut ya, atau yang apa namanya ikut campur dalam pajak ini, maka semuanya terkena ayat ini. Mirip dengan riba, pemakan riba ya, yang bagian telernya atau telernian ya, bagian yang apa saksi yang punya galonya kena laknat galo itu ya. Nah kan tele gini, tele gitu, teler galo ya. Nah sama pajak pun seperti itu. Dan mungkin ada apa namanya yang mau ditandatangani saksinya, nah mirip seperti itu. Semuanya mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis pezina seorang wanita dari Al-Ghamidiyah, dia menyatakan taubat, sudah pernah kita bahas dulu. Dia minta sucikan dirinya dari dosa zina dia. Kenapa coba dia minta sucikan dari dosa zina? Karena dia tahu azab akhirat. Kata Allah, wala azabul akhirati akbar, wala azabul akhirati akhza. Ada dua ayat itu. Sungguh azab akhirat itu lebih besar. Sungguh azab akhirat itu lebih menghinakan. Dia rela mati. Yang penting saya disucikan dari dosa walaupun mati. Mendatangi Nabi dalam keadaan hamil. Nabi tidak mau. Disuruh Nabi melahirkan. Datang lagi sudah lahir. Kata Nabi besar. Disuruh besar ke dulu. Sampai dia menyusui. Sudah besar anak. Ila pacak di tenteng. Tetap dia ingin disucikan. Lalu disuruh digali. Dibenamkan dia separuh badan. Kemudian dilempari. Dilempar batu tidak terlalu besar sehingga cepat mati. Dan juga tidak terlalu kecil sehingga geli. Dilempar dengan batu sedang. Lama sakit mematikan. Akhirnya kalau dilempar muncrat darahnya. Kena sahabat Khalid bin Walid. Dilaknat oleh sahabat ini. Lalu Nabi mengatakan, Nabi membelahnya. Membela wanita ini. Kata Nabi, laqad tabat taubatan. Sungguh wanita ini telah bertaubat dengan sebuah taubat. Kalau orang yang memungut pajak bertaubat, maka taubat dia, apa maksudnya? Niscaya diterima, niscaya diampuni Allah dosa ini. Ini orang yang pemungut pajak ini. Kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, bukan Syekh Al-Fauzan, Syekh Abdullah Fauzan,
dosa pemungut pajak lebih besar, lebih mengerikan dari pezina. Dari hadis ini. Sedangkan zina sudah saya sampaikan bagaimana ngerinya siksanya, dikubur, dia dibakar di tungku api sampai hari kiamat. Bayangkan. Dimasukkan, Nabi pernah ditampakkan tak kala beliau, ya, pernah ditampakkan kepada Nabi SAW di Isra Mi'raj kalau enggak salah, ada laki-laki perempuan yang mereka telanjang bulat semuanya, tidak berpakaian, di dalam sebuah tungku api. Lalu tungku itu dinyalakan, panas mereka naik. Kalau mereka sudah mau ke pucuknya, dipadamkan lagi, turun lagi mereka. Dinyalakan lagi terus sampai hari kiamat. Mereka disiksa seperti itu. Nah ini pelaku pemungut pajak, pekerja pajak, ya, mereka mendapatkan siksa yang akan lebih mengerikan dari itu. Wal'iyadzubillah. Ya. Sekarang ada pertanyaan. Pajak yang diterapkan oleh pemerintah itu, apakah semuanya haram atau ada yang boleh? Oh, diam gak lo? Saya kasih gambaran. Pemerintah ingin membangun jembatan. Musi 1 sampai musi 10. Buntu. Pemerintah buntu kata duit. Baitul Mal, kalau negara-negara Islam, ini negara syariat Islam, buntu. Baitul Malnya cuma memiliki harta sekitar 10 juta misalnya. Lalu dia mengajak kaum muslimin, ya, atau mewajibkan kaum muslimin yang, ya, mereka membutuhkan jembatan tersebut untuk mereka lalu lalang. Maka di sini para ulama, ya, mengatakan, ya, ini perkara yang tidaklah haram, ya, tapi dengan syarat, ya, orang yang tidak melewati tidak dipaksa. Paham? Orang yang tidak melewati jembatan tersebut tidak dipaksa bayar. Misalnya rumah dia ini jembatan sekitar 100 meter, rumah dia di sini. Dia pegawai di Ile, tidak ke Ulu. Berarti tidak pernah lewat situ. Ya, dia tidak wajib. Yang lewat, yang pegawai di Ulu, berarti dia memberikan pajak, ya, untuk membantu pemerintah. Nah, jadi masalah ini, pajak ini seumur hidup. Jadi kalau untuk yang di negara kita ini, tidak masuk pembahasan ini. Iya, tidak masuk. Jadi yang ada di kita ini, subhanallah, dari zaman nenek moyang kita sampai kita ini, jalan pajak itu, bahkan bertambah. Terkejut kadang, ini yang apa ada pajaknya? Nah, ya, sekarang yang kecil-kecil pun ada apa? Pajaknya. Subhanallah. Ya. Apa saja kita gali sumur, kita gali dewek, tanah kita dewek, banyu tu Allah yang ngenjuk, ada pajak gali sumur. Bayangkan cuba. Hak apa yang, ya, mereka ambil dari manusia, dari kaum muslimin, kecuali keharaman yang mereka peroleh. Enggak boleh. Adapun mengambil pajak-pajak yang seperti kita di Indonesia ini, maka semuanya haram. Pajak PBB, pajak bumi bangunan, apalagi PPN, seterusnya, ada semuanya. Ya, maka ini semuanya mengambil harta tanpa hak. Ini dosa besar. Ini disebut al-maqsu tadi, atau al-muqus. Mengambil harta dengan maksa. Kemudian ada hadis yang tidak tercantum di sini, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Imam Tabrani fil Kabir, disahihkan oleh Syekh Albani di silsilah Al-Ahadith As-Sahihah dan juga Sahihul Jami'. Kata Nabi SAW dari sahabat Thabit Ibn Ruwaifi' anna sahiba al-muqsi atau awil maqsi fin nar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya pemungut pajak finnari, di dalam api neraka.
hadisnya sahih. Adapun hadis yang mungkin ada di sebagian buku antum ya yang berbeda ininya, ada hadis la yadkhulul janna sahibul maksi riwayat Imam Ahmad, kemudian al makkas la yadkhulu al janna, hadisnya dhaif. Tapi cukup hadis yang dua tadi saya sampaikan ya mewakili hadis-hadis tersebut, bahwasanya pelaku pajak ya mereka di dalam api neraka. Gimana enggak di dalam api neraka? Pembahasan kita kemarin, orang yang mengambil qadib min arak. Qadib min arak itu satu batang ranting kecil untuk digunakan gosok gigi, atau disebut si siwak. Kita ambil tanpa hak, kita di neraka. Kita di neraka. Bayangkan. Lagi mana kita dipajai mobil setiap tahun. Berapa pajak mobil? Tergantung tahunnya. Itu berapa yang Fortuner? Jujur ya, berapa? 8 juta, mati. Berapa siwak itu? 8 juta kalau dibeli ke siwak itu berapa kontainer? Yang punya tongkang, berapa tongkang wajahnya? Ada pajak tongkang? Hari mana hari? Ada tak? Berapa? 2 juta. Tongkang buruk kan? Kalau tongkang, tongkang coba yang tak katik. Ditarik juga tongkangnya. Ada pajaknya. Ya, subhanallah. Itulah mungkin ya, sebagian negara dia terpuruk, terlilit hutang dan seterusnya dikarenakan menzalimi rakyatnya. Kata Nabi SAW, ya Allah, ya persusah pemimpin yang mempersusah rakyatnya. Sekarang nanya antum, ridho tak 8 juta tiap tahun bayar? Tidak ridho. Ana cuma 1.250.000. Belum terbayar. Iya. 1.200.000 susah nak matilah bayarnya. Apalagi 8 juta. Tapi lain gajinya. Ya. Ah itu. Subhan. Tapi ini kezaliman. Itu baru mobil. Motornya belum. Nah, tapi si mobil 3 iko. Sikok Fortuner, sikok Pajero, sikoknya Lamborghini, mati. Mobil itu di Palembang tak pernah di jalan, jalan berlubang gak lo? Nah itu, subhanallah, zolim banget. Ya, zolim banget yang menerapkan ya bab ini. Wal'iyadzubillah. Wajar kalau negara ini ya yang seperti itu ya mendapatkan ujian dari Allah banyak sekali. Ujian korupsi lah. Ujian ini itulah, ya kan? Karena kezaliman yang ada. Ini hak. Nah, gimana kita bayar apa enggak? Bayar apa enggak? Kata Nabi SAW, isma' wa ati', kata Nabi. Ya, dengarkan, taati mereka, walaupun mereka mukul punggung kalian dan mengambil harta kalian. Di antaranya mengambil lewat apa? Pajak. Taat tetap. Ini tidak ditanya, kau gaji berapa? Aduh, 30 juta. 500 sebulan. Supaya kecil dia ininya. Jujur baik. Double nanti. Dia sudah enggak taat, bohong lagi. Dia usah bohong. Ya, jangan. Jujur sudah. InsyaAllah semuanya itu dinilai pahala oleh Allah Azza wa Jal. Ya, seperti yang jelas, ya, pemimpin dosanya ngeri banget. Bayangkan kita yang pernah mencuri pemangga orang dulu, ya kan, rambutan orang. Sampai sekarang enggak tenang tuh, padahal kita dulu enggak mengerti masalah itu. Lah bagaimana yang menyengaja itu? Udah tahu dia pekerja, Pak. Dia pajak tahu masih begawe. Riba tahu masih begawe. Yang kita dulu mengerjakan enggak tahu aja enggak tenang sampai sekarang. Wallahi azbillah. Jangan sampai kita meninggal bertemu Allah ada harta orang yang tanpa hak di kantong kita. Usahakan kita selesaikan semuanya. Insyaallah bertemu Allah dalam keadaan diri diridhoi. Wal makas, ini perkataan Imam Az-Zahabi. Wal makas, pemungut pajak, syabahun min qati'i at-tariq, sama seperti begal yang ada di jalan-jalan. Begal sudah kita bahas kan, bagaimana hukumnya? Dia tetap silang begal itu. Tetak tangan, tetak kaki. Masih maling juga. Nah, itu khilaf. Ada yang dibunuh, ada yang ditetak silang lagi. Habis. Subhanallah.
Seperti dendam ini sama. Berarti laju ke Ustaz? Oh ya, enggak. Itu urusan pemerintah. Hukumannya ya pemerintah. Wa huwa syarrun minal lis. Dan dia lebih buruk dari mencuri. Fa inna man asafa an-nas wa jaddada 'alaihim dharaib fa huwa adzlam. Sesungguhnya orang yang menzalimi manusia, mewajibkan kepada mereka dharaib, memaksa mereka untuk membayar dharaib, pajak-pajak, maka orang ini adzlam, lebih zalim. Wa aghsham, sama aghsham sama adzlam sama maknanya, dan lebih zalim dari orang yang ansaf, orang yang insaf, insaf bahasa kita, orang yang jujur, ya, yang mengambil secara paksa, preman-preman itu, ini lebih buruk daripada yang menerapkannya kepada rakyatnya dengan lemah lembut. Oh, yang ada ini, ya kamu bayar sama ini naik, ya kan? Ya. Ini lebih baik daripada yang mengambil pajak dengan paksa, pungutan liar. Tapi sama-sama dua-duanya pelaku dosa besar. Wajabi al-maksi wa katibuhu, pemungut pengumpul pajak. Ada yang bagian pengumpul. Wa katibu, pencatatnya. Berapa yang kau kumpul? Jadi catatnya. Wa akhidu, pengambilnya. Ada pengumpul. Apa kalau pengumpul bahasanya itu? Ya. Ada tukang ambil, ada tukang kumpul, ada tukang nyatet. Oh, tiga sudah. Baik dia itu tentara, baik dia syekh orang tua, wa sahibu zawiyah, pemilik sahibu zawiyah ini, ya dia ini ada inilah, ada sangkut pautnya di situ. Ya. Syuraka fil wizri. Mereka semuanya bersekutu di dalam dosa pajak tadi. Akaluna li suhti. Mereka semuanya makan barang yang haram. Kata Nabi SAW, la yadukhulul jannata lahmun nabata min suhtin annar awla bihi. Tidak akan masuk syurga daging mana saja tumbuh dari barang haram. Jadi kalau kita pekerja riba, pekerja pajak, anak istri kita, cucu kita kasih itu makan, atau dianya sendiri, ya, maka ini akan menjadi apa? Neraka. Subhanallah. Kalau dia tidak bertaubat. Dan anak yang dikasih makan biasanya nakal. Nakalun. Nakal dia. Ingatlah anak-anak yang pemakan harta haram, nakal mereka. Kecuali memang Allah menghendaki dia ingin bertaubat. An-nar awla bihi, neraka lebih berhak dia masuki daripada syurga. Fanas'alullah al-afiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, maaf, al-afwa fi dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Bimannihi, dengan karunia dan karamnya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, Maha kuasa atas segala sesuatu. Di sini ada riwayat lagi dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, tidak ada di situ, antum boleh dicatat. Arwahu At-Tirmidzi dihasankan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'khudh ahadukum asa akhihi. Tidaklah seorang dari kalian mengambil tongkat saudaranya. Dalam riwayat yang lain, mata'a akhihi, mengambil barang saudaranya. La'iban aw jaddan, gurau atau sungguh-sungguh dia ngambil. Ya. Faman akhadha asa akhihi, maka barang siapa yang mengambil tongkat saudaranya, maka hendaklah dia kembalikan, kata Nabi. Maka hendaklah dia kembalikan. Ya. Seluruh
pemungut pajak yang bekerja di pajak, ya, sekretarisnya, bendaharanya, apa-apa ya, ada di sini gawai pajak, maksudnya tobat, ya, semuanya nanti kelak nanti pada hari kiamat mereka disebut muflisun, orang yang bangkrut, orang yang bangkrut. Ya mungkin pemungut pajak ada yang sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian berbakti sama orang tua banyak, bahkan dia sodako di mana-mana, ada, karena lah kebanyakan duit uang banyak nih duit dia, ya tapi duit uang galau itu. Ini nanti pada hari kiamat dia muflis, bangkrut. Apa maksud bangkrut? Dia datang bawa pahala puasa, pahala sholat, pahala haji, pahala umroh, seluruh pahala. Ya, tapi dia pernah makan harta orang lain. Kata Nabi, waqad akala mala hadza. Dia makan harta orang lain. Lalu diambil seluruh amal baik dia, diberikan kepada orang yang dia zalimi tadi, karena makas tadi zalim, diberikan semuanya. Habis, belum menutupi. Bayangkan, belum menutupi. Cuman dosa makan harta orang lain. Oke, ente pernah mencuri sekali, belum tobat, habis pahala antum. Lah bagaimana tahunan antum mencuri? Tapi kan disebut lebih bodoh dari mencuri. Santai pula, hampir duduk di kursi dia mencuri. Main-main. Sampai ketawa, dia main, ngetik. Kau pencuri, akhi. Kau nak selu, nak ngebut, bukan kau pencuri. Engkau dikatakan lebih buruk, kata Imam Az-Zahabi. Ini apa? Gari Imam Az-Zahabi. Iya. Asli, dari Nabi SAW, ente di neraka. Ya. Nak ngelak macam mana, bay? Nak manggil ustaz untuk menghalal ke? Dah baca. Kan ada waktu pembahasan riba lagi ini dipanggil ustaz yang bisa menghalalkan riba. Mau muncul ustaz, pekerja riba masuk syurga. Masya Allah. Lagi muncul lagi pekerja pajak. Tak tahu ustaznya siapa lagi. Subhanallah. Ya. Kasihan sekali. Ingat ya. Dunia beserta isinya. Ente punya. Seluruh semasjid ini punya dunia beserta isinya. Kita punya semua. Di sisi Allah, tidak ada seberat 11 sayap nyamuk. Apa yang ente banggakan coba? Ente punya harta halal semuanya. Nanti orang-orang masuk surga semuanya. Ente belum masuk surga 500 tahun, bayangkan. Ente ditanya 500 tahun. Disahihkan Syekh Albani hadisnya. 500 tahun orang udah masuk, ente masih nunggu. Ente dapat dari mana ini? Dari sini. Kalau dapat dari mana mungkin siko pertanyaannya. Dikeluarkannya itu yang ribet. Gaji 5 juta dikeluarkan ke sini. Ditanya. Seumur hidup kita ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. 500 tahun. Sudah ditanya. Ini kalau halal ya. Kalau haram dicuci. Mending mesin cuci diputer-puter. Pening paling. Di neraka dicucinya. Yang seharinya kata Allah 50 ribu tahun. Apa yang kata Allah? 50 alfasana. Dalam ayat lain, al-fasanati mimma ta'udun. Ya, satu hari di akhirat itu minimal itu disebut Quran 1000 tahun. Kita 60 tahun dah lama nak matilah. Antum dari umur 15 tahun, sakit gigi. Sampai 60 tahun, kira-kira pengen hidup, pengen mati pasti. Ay, lama aku mau hidup ini. Pasti. Lah bagaimana diazab oleh Allah seperti orang yang tak bayar pajak. Yang tidak bayar pajak harta, disebutkan dalam hadis, yang tidak bayar pajak harta, dia disetrika dengan lempengan besi dari api neraka yang sehari 50 ribu tahun. Mending sakit gigi apa mending disetrika? Mending sakit gigi, tahan kebaik. Nah, ini janji-janji Allah Rasulnya kata Allah, la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyelisihi janji. Ya. Itu saja ya, insyaallah kita lanjutkan, mungkin ada yang nanya, pasti banyak yang nanya ya. Udah atan belum? Sudah. 2 menit lagi. Ya, kita ambil pertanyaan dulu. Sisanya nanti habis azan. Siapa yang punya usaha sarang walet? Ada yang punya? Ada pajak ada? Ada ri?
Katik belum baik, ketahuan ke adoi. Ana nyatet tadi, ana browsing ada pajak burung walet. Sarangnya itu belum burungnya. Saya pajak sarang burung. Berarti kalau burungnya banyak dihitung burungnya. Kacau nih. Ya. Yeah. Rengka tinggal Indonesia ini. Kita rengka semuanya, ya. Yeah. Ustaz mohon nasihatnya. Ada ikhwan yang sudah ngaji, udah kenal manhaj tapi masih ngerokok. Itu bagaimana Ustaz? Emang ada bu ikhwan yang masih merokok? Akhwat biar ada yang merokok. Apalagi ikhwan. Ya akhwat, ikhwan tuh laki-laki, akhwat tuh cowok. Yang ini yang udah ngaji ya. Ya nasihati saja terus ya. Memang rokok ini masya Allah banget. Kalah pempek. Wong lebih milih tak makan pempek daripada tak merokok. Ya. Yeah. Indonesia ini surga para perokok. Emang agak berat ya. Ya, wallah alam mana yang lebih berat, minuman keras atau rokok? Kayak rokok lebih berat kayaknya. Ya. Karena candu yang ada di bibirnya itu menyebabkan dia ketagihan. Ingat, para sahabat, mereka adalah pecandu khomer yang kelas, tak katik kelasnya sih, intinya. Tak kalah ya, mereka diwajibkan oleh Allah Azza wa Jal berhenti minum khamr, mereka berhenti total. Ingat para sahabat sebelum mereka masuk Islam, atau mereka sudah masuk Islam belum turun ayat pengharaman secara total, mereka minum bukan kayak kita secangkir dua cangkir, sekali minum seguci. Lah kita selagi kecil pula dikurangi pula, mabuk budak itu dah acak ninggal kenyo lah ngotak ini. Sahabat itu, subhanallah, seguci. Bukti seguci, terkala turun ayat, ketiga kali turun ayat itu. Yang terakhir baru kata Allah, innama apa, khomer itu rijis, najis kata Allah. Kota Madinah itu diuntal ke beguci-guci apa, khomer sehingga banjir dengan khomer. Ini dalil yang kuat, khomer tidak najis. Banjir khomer. Kalau cuma sebotol yang kecil-kecil, tidak banjir. Hampir seluruh mereka pecandu khamr, tak terulang mereka, tak ada. Sahabat Khalid bin Walid habis itu minum tak hati. Saat Waqas minum hati cerita. Ini rokok susah nian. Ya. Banyak di sini kawan-kawan kita yang dulunya katanya perokoknya lah ngeri sekali. Ya, bisa dia tinggalkan. Ya, maka hendaklah dia bertobat kepada Allah, ya khawatir inti. Kalau tidak bertaubat, ya ente termasuk yang menghalalkan nanti. Oh ya, orang yang bermaksiat terus, nanti syaitan-syaitan membisikkan dia, akhirnya dia ya sudah terus ke halal buat kau. Nah, ujung-ujungnya, ya seperti itu. Apalagi nanti ada lagi apa namanya obat, ya candu-candu rokok bisa luntur. Oh sudah tenang, biar merokok sekarang aman. Karena pernah anda dapat dulu di Lampung, ada yang mengatakan rokok sekarang bukan kayak dulu. Rokok sudah halal. Bayangkan coba. Nah kaki inti seperti itu pula. Wala'iyadzubillah. Ya rokok dari segala sisi tidak ada celah untuk dia bisa jadi halal. Ya haram. Dia termasuk bunuh diri pelan-pelan. Ya. Maka jika engkau mati, maka engkau nanti mati bangkit dalam keadaan ngudut. Lemak Pak Ustaz. Yo kalau masuk surga. Lemak. Berdepak, berdentu, bergagau. Rengko mati maksiat. Ana nanya antum, tak kala nanti di akhirat. Ya, di akhirat. Kalau seandainya ini terjadi, tapi enggak terjadi. Mana yang masuk rokok ini? Bagus apa baik kira-kira? Di akhirat kaki. Ada yang rokok di padang mahsyar. Kira-kira baik atau buruk itu? Buruk pasti antum nyebutnya. Seperti itu. Ya, enggak mungkin dia bisa menjadi baik. Jangan dikalahkan sama pacet ya. Pacet pintar pacet. Lintah apa lagi takutnya dengan itu. Dengan tembakau itu, tahu dia. Lokak munus ini. Lah. Uang-uang sekarang ini dikalah ke lintah ya. Kita lanjutkan habis isya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul aziz العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صلاة الله تعالى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا
وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
Yang mana yang lama tadi? Ini. Dicurang naruh di sini dia. Ada penanya dari penonton lagi. Oh iya. Ini gimana? Udah banyak banget. Mati maksudnya. Pajak kan lo, masya Allah ya. Mati ini mantap ini. Mana yang tadi awal-awal tadi? Oh, ini ngirim surat. Sudah belum? Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Ada yang kertas hilang ini. Mesti ingat anak, ini apa hukum pensiun pajak. Pensiunan tapi jadi pajak.
Apa hukum pensiunan riba? Ya sama, caw, ya. Itu sama nian, ya. Mi'ah bimi'ah sama itu, ya. Jadi hasilnya haram, tidak boleh. Jadi macam mana Ustaz itu ngalir terus di apa namanya disalurkan ke tempat-tempat umum, jangan dikonsumsi. Ya, kalau ente sudah punya anak, suruh anak yang hidupi. Kalau tua udah aja nyari duit lagi, telepon anak-anak yang si kok presiden, gubernur telepon nih. Kirim sebulanan kirimi. Nah itu. Cuma banyak anak. Anak atik guno ya dak. Ustaz sesudah wudu saat doa angkat tangan atau tidak, begitu pula setelah azan. Kalau setelah wudu belum saya dapat riwayat yang angkat tangan, jadi enggak usah angkat tangan. Sebagaimana kita tak kalah sujud tidak angkat angkat tangan. Pernah antum sujud angkat tangan doa? Nih, cak kinjeng. Kalau antum tak kalah sujud doa angkat tangan cak kinjeng. Nah, begitu juga karena di situ tidak ada riwayat angkat tangan. Begitu habis wudu. Adapun habis azan dia kembali ke secara umum ya, bahwasanya doa itu yang diijabah yang mengangkat tangan, doa yang diijabah mengangkat tangan. Jadi ada doa-doa itu yang memang secara umum angkat tangan, ada yang tidak. Doa antum bangun, doa setelah tidur sebelum tidur bangun tidur angkat tangan tak? Tidak. Masuk WC angkat tangan tak? Tidak. Kalau nak angkat tangan, angkat galau tangan. Masuk WC mall angkat tangan antum. Ay, budak mana itu juga? Ya kan? Apa nak jampi-jampi siapa? Nah, apa dia nak? Ya itu, paham maksudnya? Nah, jadi tidak semuanya angkat tangan. Ini sujud tadi noh. Cak kinjeng nian kalau angkat tangan. Ustaz, apakah boleh membaca zikir pagi petang langsung setelah sholat subuh dan asar, atau harus ada jeda? Zikir sholat lima waktu dulu. Ya berarti kalau habis subuh zikir habis subuh dulu baru sambung zikir pagi petang. Contoh gini, habis subuh ya, atau sholat lima waktu yang lainnya kita baca ayat kursi, kemudian kulhu sekali, kulhu falak sekali, kulhu bimna sekali. Untuk zikir pagi sorenya 3 kali berbeda seperti itu. Selesaikan dulu zikir 5 waktu baru zikir pagi sore. Ustaz, apakah tidur setelah sholat tahajud itu sunnah? Wallah. Ustaz, bagaimana hukum jika pembeli menjual cincin emas lama yang sudah dalam kondisi kurang baik untuk ditukar dengan cincin emas baru, tapi karena cincinnya kondisinya tidak baik, maka si pembeli mendapatkan penambahan harga servisnya? Karena ada, karena ana pernah baca kalau haram hukumnya itu jika emas tambah uang. Sama aja, enggak boleh. Ya, caranya kata para ulama, dijual dulu tuh cincin yang jelek tadi. Dijual, harganya jelek pula, baru beli yang bagus. Paham maksudnya? Ada biaya servis lebih rendah. Tidak boleh. Ya. Dia harus benar-benar sama berat, ya. Kemudian kontan di situ. Syaratnya itu ya dan biadin, apa dia serah terima langsung dan sama berat sama jumlahnya. Tidak boleh ada lebih, tidak boleh ada kurang. Baik lebihnya itu berupa duit atau berupa jasa, enggak boleh. Paham? Ya, berarti jual beli kredit emas boleh enggak? Emas di kredit boleh enggak? Enggak boleh. Mayat transfer? Bayar transfer? Oh, asing bay. Rinci, kalau transfernya di situ sebelum dia pisah, transfer dia di situ maka boleh. Kalau dia transfer, tunggu ya, aku nak kesana dulu ya. Nah, ini tak boleh baru. Kan sekarang ada transfer langsung kan? Apa namanya? Mobil-mobil itu nah. Mobil apa? Mobil banking. Nah, itu nah. Jadi, asalnya inti tadi yang nanya ini, jual dulu emas buruk kau tadi. Ya. Yeah. Baru ganti emas baru. Ya. Yeah.
Ini khawatir, ngeri ya masalah riba ini. Ini ujian. Sebagaimana kita diuji, tidak boleh makan babi. Babi ngangguk lewat banyak nih yang di kebon. No. Ini. Haram apa tidak? Banyak main ini. Nah, begitu juga. Ujian memang. Begitu juga masalah emas. Kok nyusa-nyusa ke syariat? Tidak nyusa ke. Memang ujian. Kita hidup di dunia ini untuk diuji. Ya. Ngapa tidak boleh makan hewan yang bercakar, bertaring mangsa, itu kan ujian bagi kita. Ustaz, dalam transaksi jual beli yang terdapat penetapan pajak, apa boleh kita jalan? Pajak galo ahi. Ndak hati ndak pajak. Yuk tempalo wala pajak sekarang. Pajak galo, antum ndak makan apa-apa galo. Antum makan di restoran mano be, ujung-ujungnya ngapa mahal nih? Uji dia. Kecil-kecil tapi besar itunya. Nah, susah mah ini, ya. Prosedurnya ini, ya, prosedurnya itu memang, ya. Jadi kita mengambil hak kita, ya, di mana kita terzalimi. Di mana kita mengambil hak kita, kita terzalimi. Jika tidak, maka kita enggak bisa mendapatkan hak kita. Gitu. Antum jualan di KI misalnya, jualan. Itu tanah siapa? Milik Allah, milik mana? Milik Allah. Dengar duduk antum sini ngapo dagang 50 ya. Nah. Ini sama ini, makas juga ini. Ya. Kita di situ belum tentu laku, lah kena 50. Mending palak pedagang sekarang. Jual kacang, jual apa kena kalau itu. Kacang naruh gerobak zaman mai ini. Antum naruh motor dengar be. Per. Oi, omang ndak perlu naruh omang, lewat bae. Sekarang ini, pajak kalau sekarang. Ya. Ustaz, apa hukum nikah tanpa ada restu orang tua dari pihak orang tua laki-laki dan ridho Allah, ridho orang tua? Apakah Allah tidak ridho dengan pernikahan kami, Ustaz? Ya, tengok dulu apa sebab dia tidak ngasih restu. Kalau calon yang menikahi inti orang yang mungkin dilihat orang tua kurang baik agamanya, ya, atau kurang menurut orang tuanya ini pelaku maksiat atau bagaimana, maka kita apa yang diinginkan orang tua itu kita harus ditilik dulu, diperhatikan dulu. Sejauh itu lebih baik buat dirimu, ya. Dan jika memang kita mencari yang lebih bagus, yang lebih soleh, bermanhat salaf dia tidak suka, apa maksudnya, maka tidak menjadi sebuah musibah bagi kita. Tidak, kita sudah mencari yang terbaik, yang soleh, yang soleha. Kalau ya, laki-laki yang perempuan mencari yang soleh, kemudian orang tua karena melihat calon suaminya berjenggot misalnya atau cingkrang, dia tidak ridho, maka ini tidak termasuk hadis ini yang inti bawakan ridhullah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Tapi jika bisa engkau menggabungkan itu, ya, dengan engkau menasihati dengan baik sampai dia mengerti, itu lebih baik. Ya, usahakan dapat dua-duanya. Dapat ridho Allah, ya. Dapat ridho orang tua, calon tak lepas. Nah, itu. Pintar-pintar zaman main ini mudah. Jual HP, orang tua yang mahal. Oh, laju lah. Ya. Apa hukum bekerja di restoran yang menggunakan PPN? Restoran mana tidak pakai PPN sekarang? Warteg, restoran terkecil di dunia, maki. Nah itu, tidak usah pegawai kau kalau mak itu, susah hi, ya. Dan itu enggak mempengaruhi gajimu, itu tidak mempengaruhi gajimu, ya. Yang dosa itu bukannya warteg itu, bukannya restoran itu, tapi pemerintah yang menerapkan itu. Karena itu tanpa hak. Tidak ada hak dia menetapkan kewajiban bayar tiap tahun. Ya. Bahkan itu bukan tiap tahun. Setiap orang belanja. Ya. Ustaz, saya sering sholat munfarid di masjid. Biasanya sholat isya. Lalu tiba-tiba ada teman saya datang nepok pundak. Lalu dia sholat di samping saya sebagai makmum. Nah Ustaz, apakah saya harus mengeraskan bacaan? Ya keraskan aja. Ya, kalau itu sholatnya jahr, karena waktu itu inti secara otomatis jadi imam.
dan yang melakukan itu cukup sekali ba, sekali bae. Yang ngejut ku wong kesian budak tu, ai ngapo ini? Age noleh wong. Ya. Yang benar dia salat sendiri sudah, kalau sudah selesai, ya dia salat sendiri. Dia salat sendiri tetap dia dicatat salat berjamaah, berjamaah. Contoh gini. Antum datang ke masjid. Imam sudah qomat sudah ditegakkan salat, inti masuk ke dulu sakit perut. Salat 15 menit, inti di WC setengah jam. Banyak makan. Setengah jam. Ya, habis dia bersih-bersih, ada lagi. Akhir ketinggal. Apakah inti tetap dapat salat berjamaah? Tetap, walaupun inti salat sendiri setelah itu. Karena innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niat. Hukum beli barang tanpa cukai. Tanpa cukai. Atau black market. Soal harganya lebih murah. Allah amin, tanya ke Ustaz yang lain. Ustaz Roni ya. Ustaz parkir. Oh, parkir ini. Adalah pajak. Apakah tukang parkir termasuk pemungut pajak? Enggak. Anda sudah jelaskan tadi. Jika ada muqabil. Jika ada sesuatu yang dibalas oleh dia. Maka ini tidak termasuk pajak yang dilarang. Pemerintah memungut pajak dari kaum muslimin untuk membangun rumah sakit misalnya, untuk membangun jembatan misalnya, maka ini bukan pajak yang dilarang. Begitu juga tukang parkir, dia jago tak kira-kira? Antum kalau ada tukang parkir, antum sambil kajian, masih ada motornya, baru nyatet, nyingok lagi, mama nak masuk pelajaran. Waladhallin amin. Nyingok keluar. Apa yang ente dapatkan terkala ente membayar uang untuk pemungut pajak untuk parkir, ya, engkau mendapat ketenangan. Karena dia telah menjaga, bahkan mereka menjaga itu bisa mengorbankan jiwa. Ya, bisa mengorbankan jiwa mereka. Misalnya ada perampok, misalnya ada hilang motor siko, siapa yang ganti? Mereka berempat, bertiga. Ay, kau ini jago. Ay, bebala mereka. Yeah. Makanya jadi tukang parkir, jangan nian teledor. Karena itu amanah. Kecuali yang ente gratis, enggak dibayar. Yeah. Amanah. Kalau seandainya ente enggak dibayar pun amanah, apalagi sudah dibayar. Kan dijaga dengan benar. Nambah terus ini. Saya sudah habis. Sudah ya. Yang tadi katanya ada mau nanya tadi. Yang apa? Yang dari itu. Dari TV. Tak jadi. Oh, Masya Allah. Ustaz, apakah karyawan yang bekerja di perusahaan sebagai staf pajak tergolong orang yang tolong-menolong? Staf pajak? Bukan tolong-menolong. Dionian memang. Stafnya ini nih. Kalau yang termasuk tolong-menolong itu dia sapam di perusahaan pajak. Baru dia kena di yang ayat wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Orang yang bekerja di pajak dengan orang yang sapam pajak berbeda. Orang yang bekerja riba dengan sapam riba, ya, sapam yang menjaga tempat riba, maka berbeda. Orang yang di dalam itu dia mendapatkan laknat, adapun dia ini membantu dosa. Dosanya tidak seberat orang yang berada atau lagi jadi staf ini. Ustaz, bagaimana dengan tenaga pengajar guru dosen yang mengajar tentang mekanisme perpajakan? Ini termasuk tolong menolong. Ngajari wong bakal jadi masuk neraka. Kau nak masuk neraka tu? Nah, sama bae. Mak ini nah. Tapi dia bahasanya lain. Coba dia hadis-hadis disampaikan mak ini. Berhenti jadi dosen dia. Dosen ini kaki hafal ke hadis kita sampai gitu. Ada tiga tadi. Ya, perpajakan itu di neraka nak. Hah? Uji murid-muridnya. Ni kenapa? Ayah, berhenti kalau murid-murid itu. Berat memang menyampaikan kebenaran itu berat, pahit. Sampaikan walaupun pahit. Ya, sampaikan. Apa telat ketawa? Ya? Ha. Tak boleh telat itu.
Ustaz, bagaimana kalau kita mengambil jamuan seperti minum snack saat kita di kantor pajak? Dalam artian kita mendapatkan jamuan karena kita klien mereka, apakah itu halal? Kita tengok, kalau memang dia 100% usaha dia dari situ, maka tidak boleh engkau mengkonsumsinya. Tapi kalau jika dia ada usaha lain, contohnya dia bekerja di situ tapi dia punya apa misalnya tempat cuci mobil, apalagi misalnya sarang burung walet, apa misalnya, bahkan melebihi kerja dia di situ, tapi jarang emang itu. Tinggalkannya biasa itu tidak. Berarti dia mungkin besar dari situ kalau. Oke, ecek-ecek puasa. Ngapa udah makan? Puasa apa? Ni anak bu, tadi kau juga makan permen. Lain itu. Omong ke baik, kamu ini ino hadis ya no, itu ke tegas ya, yeah, tegas ke, ngapa kau tak makan? Innalhamdulillah, wah tegas ahi, bisa jadi mereka semua dapat hidayah ini dah takut sampai ke ya, kata Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu sepenggal ayat saja, satu ayat, satu teks saja, sampaikan. Kayak tadi, kata Nabi, inna sahibal makas finnar, sesungguhnya staf pajak di neraka, bukan tolong-menolong, stafnya ini nih, di neraka. Oish, uji dia. Ah, ini udah tegang lah itu di situ. Majelis makan dari tegang. Yang apa, kopi dingin jadi panas lagi. Itu. Sampaikan. Jangan takut. Ya, jangan takut. Karena satu orang sadar lewat kita itu pahalanya subhanallah. Lebih baik kata Nabi dari min humurid na'am, dari onta merah, dari dunia seisinya. Lebih baik. Beranikan aja. Karena kata Syekh bin Bas, objek dakwah itu ada orang yang langsung menerima tanpa dikasih dalil, langsung menerima. Yang kedua butuh dalil, dikasih dalil. Yang ketiga butuh didebat. Yang keempat lah make lading, dia pedang. Sahih. Harus diperangi yang keempat ini. Seperti penduduk Makkah. 23 tahun Nabi dakwah tak bergerak, diperangi di akhir Fathu Makkah baru masuk Islam. Ada yang harus diperangi baru mereka nurut. Jadi tipe-tipe manusia itu lain. Tipe-tipe itu Abu Bakar. Dengar baik Nabi dia langsung beriman dia. Tak diceramai. Dengar ada seorang diutus nama Muhammad, langsung datang langsung beriman. Nah, dari kita tak kalah kita berdakwah pun seperti itu. Hai, cak yang budak ini susah. Langsung didebar dia aja ubala. Ya, suhu kurang-kurang banyak. Toke pala kau. Ya. Jadi dakwahkan saja, dijelaskan ini Quran, ini sunnah. Adapun masalah menerima dan menerima itu bukan urusan ente. Itu urusan Allah Azza wa Jal. Nabi Syuaib itu nabi orang Arab yang paling fasih bahasa Arabnya. Dakwah. Apa kata kaumnya? Kalau tak gara-gara keluarga kau, mati kau kami rajam. Ngomongnya sehalus-halus omongan. Dari seluruh nabi yang paling halus. Bayangkan. Nabi Syuaib itu. Laula rahtuka la rajamnaka bika. Jika bukan karena keluarga kau, kami rajam kau, mati Syuaib kau. Syuaib jadi Syuaib di Palembang. Namanya Syuaib di Palembang jadi Syuaib. Syuaib asli cerita. Subhanallah. Ya, jadi dakwah itu sampaikan saja. Bayangkan Nabi Nuh 950 tahun, 1000 tahun kurang 50. Itu dakwah, ada kata yang melok. Tapi kata Allah dia berhasil dakwahnya. Nabi Ibrahim ratusan tahun juga dakwah. Dak. Yang ikut cuma istrinya doang. Ya, dakwah itu urusan siapa? Urusan Allah, diterima atau tidaknya. Kita hanya menyampaikan. Itulah kata Allah kepada Nabi, balligh ma unzila ilaika, sampaikan apa telah diturunkan kepadamu. Disuruh nyampe ke innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Makanya Abu Talib yang dicintai Nabi banget, 30 tahun lebih menemani Nabi berdakwah, orang enggak ada yang berani nyentuh Nabi Muhammad selama dia masih hidup. Tapi hidayah enggak? Tidak. Tidak hidayah. Karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup, kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.